Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita mau ke daerah desa terpencil. Jadi kita akan berpetualang karena memang posisinya katanya, karena saya belum pernah ke sini, katanya jalannya rusak. Terus ada jembatan gantung yang memang sering dilalui oleh anak sekolah. Terus juga banyaklah di sana aktivitas-aktivitas masyarakat yang memang saya anggap itu tidak biasa. Karena memang berbeda dengan daerah-daerah lain. Yuk, kita ikuti perjalanan. Sama. Akan melewati jembatan gantung yang ada di Desa Batu Hideung, maka kita akan lewat jalur kampung Desa Tugu. Desa Tugu, Kecamatan Cimanggu. Yuk. Kata penunjuk arah tadi, arah ke sana itu ke Rancecet katanya, ke daerah Rancecet, dan kita harus nanti akan belok ke daerah Dukuh Handap. Rencananya kita akan ayo Kang. Ya. Hai, sehat. Alhamdulillah sehat. Kang Munir kan? Iya. Masyaallah. Kang. Tadi itu ke Rancecet. Rancecet. Ke Dukuh Handap tadi. Kira-kira berapa perjalanan? Berapa jam? Sekitaran 1 jam. Satu jam. Jalan aku mah jalan. Hancur. Hah? Hancur. Hancur kumah ya. Hancur laladok. Oh laladok. Oh Masya Allah. Tapi itu ayah namanya geus di batu ieu katanya. Oh, gitu. Cenah geus aya nu geus di teuasan. Bisa antar kan itu? Siap. Oke, siap. Yuk, Kang. Oke. Siap. Terima kasih.
macet. Mun jalan di tuh ripuh eta leueur. Jadi tuh gaya udah tuh jalan di tuh. Tar dulu lah. Ternyata jalan yang kita lalui ini memang katanya dulu itu dia tanah. Jadi tanah merah ya. Jadi ternyata pas kita ketemu ini ternyata ini sudah menggunakan dana desa Dede tahap 2 tahun 2018. Jadi pengerasan ini dilakukan dengan menggunakan dana desa. Ini volume 470 meter ya. Kali 2,5 meter, berarti lebar 2,5 meter dan panjangnya hanya 470 meter. Ini hanya untuk perkerasan jalan. Jadi memang pemerintah ini dari dana desa langsung, dari Kemendes. Ini dari ada bupatinya juga, ada kepala desanya. Jadi ini dilakukan hanya untuk pengerasan. Jadi memang ceritanya pada saat kita mau berangkat ke sini, yang memang udah lama orang nggak datang ke sini. Ini tanah, bahkan katanya lagudag sampai satu ur, sampai sapingping. Tapi ternyata sudah dilakukan pengerasan ke daerah di desa, di kawasan desa Batu Cideung. Yuk kita ke kampung Dukuh Handap, bang ya. Kita ke Dukuh Handap. Ini adalah desa tanah tanam. Kecamatan Ilhade, urang lurus lah ya. Balikkan, oke? Okay? Jembatan lah jembatan. Oh kopi sih ya? Nah jadi itu baru. Oh kopi yang mau dipanas dulu. Ada. Ada. Yang harinya. Udah kan bisa aja mama. Kayak si bolang. Pakai topi, pakai tas kayak si bolang. Pakai sandal jepit masalahnya. Kalau sepatu mah agak gagah itu. Guys. Ternyata cerita jembatan Indonesian Jones bukan belaka, guys. Jadi ini beneran ngeri ya. Ini katanya sih sering dilalui oleh anak-anak sekolah dari kampung Dukuh Handap ke kampung sana. Nanti kita besok akan berekspedisi di daerah sini. Hidupannya semuanya yang jelas Bu Mama, Bu bisa diceritakan Bu pas ngagubrak teh? Oh. Ngagubrak pas nak ngebuka sepatunya. Maksudnya injak papana iya nan kaki sebelah. Kalau hak bujubra katanya hak guling abis nala junyo lesat aju. Iya benang ke maksudnya karena iya karena kawat teh. Kena kawat. Aju iya na ping ping karena seling anu dieta atau kuarin nyeprok.
Karak ke karak punya? Karak kami mah guling. Maksudnya tanya sedua anu nak anu ngeguling kan. Oh, enggak se. Enggak saya anu pernah gitu. Pernah ya. Ayah anak motor. Ayah motor mah sekarang sebabarahan maksudnya anu nak guling kacai gas ayah pernah kacai orang dijebuk sama motor mah. Ayah maksudnya jalan mah karak duanya, kedua abis ke sore. Atuh sudah abi menteri tulungan ku dulur mah nya. Heeh. Jelema gendut kieu pandinek dijungjung ku manehna eta mah abi laju na digusur ku manehna. Hmm. Pasti huma ieu keur sore. Sakitu doang. Aya harapan Bu jeung pamarentah kitu. Atuh harapan abi mah mun aya apa mah hayang dibangun di bae eta kitu maksudna. Jembatan teh. Heeh, jembatan teh masyarakat di dieu mah dibangun. Heeh. Geus seberapa tahun? Nah, ieu. Jembatan tadi bangun-bangun. Atuh eta masa berapa tahun kare? Atuh mulai 10-an. Kada ka 10 tahunan. Leuwih imarannya. Leuwih kitu ka tahun kuarin. Tadi bangun-bangun tanya. Saya bangunan teh rehab-rehab. Oh iya, teh nu ngarehab. Heeh. Daerah kitu masyarakat ku papan. Eta mah ketinggali ku nu imidiona kayaknya ku nu ngarekamna di ditu. Sugan we bunya aran lagi ikhtiar ya. Kami ikhtiar. Selain jembatan Bu, naon bae kitu Bu harapan masyarakat Bu? Jalan. Anu iya manya nu hayang bangun batur teh mah gampang asal biar aku ekonomi mun jalan alus kan ekonomi pasti maju. Mun jalan jeung jembatan bae. Di kuburna lagi bayana di katuhu tukang bah jembatan kos kumaha? Ah mah yang bagus, ngan iya mah sakali lamun bisa mah kitunya. Pang ieukeun. Nan pangusulkeun kitu, pang aya ieu opung ye. Pangenahankeun lamun bisa mah. Jadi eta jembatan eta layak dipake kitu. Ieu mun eta mah atuh jalan lintas ya anu ka sawah anu udah sakola kitu. Jadi payah enak bisa dipakai. Itu masuk, iya banyak sok nangarana licin etanya. Iya licin, nama-nama sedengdek pan. Eta kerira dibangun bah? Bangun nu iraha. Mimiti, nu eta mulai dibangun kerira. Eta apa lah eta dina iya na? Eta apa? Tahu namanya? Tahu nama. Mas kebal tapi na. Gue, kita karena ayat 7 tahun malah. Tahun awalnya kan pakai iya pakai rakit nyamperana ya, awalnya mah rakit ya. Rakit itu cahaya kan gede di laut so, pasang pasang gitu. Pasang beting cah mulai hujan belak sekolah tuh sekolah itu entah ada gangguan lah dari cahaya malah burukin mana ya, ya. Sekolah na yo. Lempang kau lempang. Rajam lari ge biar jatuh cepetan. Jadi setiap hari anak-anak sekolah SMP apa, Nek? Hah? SMP 4, SMP negerinya. SMP 4 Cimanggu melewati jembatan gantung ini dan katanya mereka akan berjalan ke haluhur gunungnya, Nek. Selama 1 jam, kurang lebih 1 jam. Tuh lihat. Oh iya motor tuh bisa deh.
hujan, Ren. Sekarang balik, Ren. Sekarang hujan. Hujan. Dibilang suruh bawa tas dia juga. Lagi nyari tempat BAB. Oke, jadi pagi ini saya sudah BAB ya. Memang di daerah sini, di daerah Duku Hanap, Desa Batu Hideung, Kecamatan Cimanggu, aktivitas warga untuk mandi, cuci kaki dan yang lainnya itu ada di sungai ini. Ada di kawasan sungai Cipatujah katanya, Cipatujah. Jadi mulai nyuci baju, mandi, terus BAB, terus dan yang lainnya, bahkan ambil wudhu dan yang lainnya itu ada di salah di sungai ini. Ini tepat sekali di bawah jembatan penghubung antara kampung apa tuh Duku Handap dengan kampung Tonggong, apa tuh Tonggong tadi itu kemarin itu bahas ya, ke sekolahan, makanya nyebrang. Kita juga di sungai-sungai ini ngambilin batu nih, dan 6 batu antik ini kayaknya. Ini kayak, ini kayaknya jimat, ini jimat apa ini. Tuh kan, keren. Warna-warni batunya. Ini memang katanya warga, biasanya malam juga banyak yang mancing di sini. Karena itu arah ke laut. Ikan lubang katanya di sini. Lubang, belanak. Ya ini habis ini apa sih? Lauk kata lauk. Kita lihat apa ini. Habis ke jaring om. Lauk. Karena kondisi juga hujan, lihat jembatannya itu tadi anak-anak sekolah. Aktivitas warga pun mau ke kebun, mau ke mana, mereka melewati jembatan itu. Jadi itu jembatan sudah mulai rusak. Dan sekarang, karena kondisi cuaca hujan, dan kita pun sudah ngambil teks gambar beberapa anak sekolah yang lewat tadi, sehingga nanti kita pulang ke tempat sekolah. Oke, terima kasih. Dorong. Kena kapal jet itu ada nggak? Nggak kena, buang. Kapal, minta duit 2.500.